hari ini kita sudah melepaskan sepasang owak Jawa. Nah, itu mereka semua sudah kita rehabilitasi selama kurang lebih 3 tahun. Dan mereka juga sudah bisa beradaptasi dengan baik di tempat lokasi kandang habituasi sampai saat ini. Dua owak ini sebetulnya masih sangat kecil waktu kita terima. Yang pertama itu kita dapatkan dari mini zoo yang ada di Lembang. Nah, yang satu lagi itu dari seorang pemelihara yang disita oleh tim dari BKSDA Jawa Barat, itu dari masyarakat di sekitar Dago. Dan ini dua individu ini waktu kita terima tuh kondisinya memang tidak terlalu parah, tapi masih sangat muda waktu itu. Jadi kita rehabilitasi di pusat rehabilitasi primata Jawa yang ada di Patuha. Di sisi kesehatan ya mereka cukup bagus sih, fit lah ya dari fisik. Hanya mungkin ini Lilo ini karena mungkin kebutuhan nutrisi awalnya mungkin kurang terperhatikan. Jadi dari postur tuh harusnya dia usia ini kan udah 4,5 tahun tuh lebih besar. Dari historisnya memang sudah dekat dengan manusia karena kan di rescue dari tempat wisata yang dimana kan kedekatan dengan manusia intens sekali. Dan waktu itu umurnya masih sekitar 1,5 tahun. Jo juga bekas piaran orang dengan manusia juga, dan memang ada stereotip, perilaku stereotip lah. Satwa-satwa primata seperti owak Jawa itu adalah satwa yang tidak untuk kita pelihara untuk disayangi seperti itu di rumah. Mereka sangat penting bagi keberlangsungan ekosistem di hutan. Dan mereka pun juga punya potensi yang berbahaya kalau kita pelihara di rumah, seperti ada penyakit yang kita tidak pernah tahu, jenis-jenis virus seperti itu. Dan kalau pun sudah dewasa itu juga akan tidak jinak lagi. Dan makanya sebaiknya untuk satwa liar kita lebih baik biarkan mereka hidup di alam liar. Jadi kami mengingat kepada masyarakat di sekitar kawasan Gunung Silo, mari kita menjaga kelestarian baik terhadap kawasan itu sendiri maupun kepada faunanya.